Orang tua Yayu Maharani, mahasiswa asal Kendari, Sulawesi Tenggara, berbahagia. Putrinya tiba bersama 243 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Cina akibat wabah virus corona. Berikut laporan selengkapnya. Hidayatullah, orang tua mahasiswa asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Yayu Maharani kini mulai merasa tenang sebab putri sulungnya sudah berada di tanah air setelah dievakuasi bersama WNI lainnya. Meski belum bertemu dengan putrinya, Hidayatullah bersama keluarganya berbahagia sebab selama kasus virus corona yang menyerang wilayah Wuhan, China, kekhawatiran akan keselamatan putri sulungnya tersebut terjadi. Informasi kembalinya putri di Indonesia diketahui melalui chattingan putrinya dan informasi dari sejumlah media. Alhamdulillah, jam 10 tadi pagi mereka sudah sampai di Batam, yang selanjutnya dilanjutkan ke tempat observasi kesehatan di Pulau Natuna yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Nah, sampai saat ini memang kami belum dapat informasi dari anak kami di sana, tetapi kami cukup lega bahwa mereka sudah dapat dievakuasi dari isolasi kota Wuhan yang terpapar wabah virus corona itu. Diketahui sebanyak 243 WNI yang berasal dari Wuhan, Cina, tiba di Pangkalan Udara TNI Raden Sajat Ranai Natuna, Kepulauan Riau. Sebelum diizinkan pulang ke daerah masing-masing, mereka akan dikarantina selama 2 pekan untuk memastikan tidak ada virus corona. Dari Kompleks Blok M Bende Kendari, tim Sultra Line mengabarkan.